Topik yang ingin saya bincangkan dalam video ini adalah teknologi masa kini. Teknologi dalam Islam adalah berbentuk teknologi yang memberi manfaat, iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam. Teknologi dalam sistem Islam masih selari dengan maksud teknologi dalam Kamus Dewan edisi keempat yang membawa maksud aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan, sains gunaan dan lain-lain. Merujuk kepada dua maksud ini, dapat kita simpulkan bahawa teknologi merupakan satu bentuk perkara yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Namun, perbezaannya adalah cara kita menggunakan teknologi tersebut ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Seterusnya, mari kita lihat kebaikan teknologi dalam memupuk kesepaduan di kalangan masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, teknologi dapat menghubungkan dua pihak yang jauh dalam satu masa. Ini dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara masyarakat. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknologi, kita dapat bertemu semula dengan mereka yang sudah lama tidak bertemu. Menggunakan teknologi, mereka yang jauh dapat kita bertanya khabar dan bertukar cerita, di samping dapat mengeratkan lagi tali persaudaraan. Tambahan lagi, teknologi juga memberi faedah kepada masyarakat dalam mencari pelbagai maklumat di internet. Bak kata, zaman di hujung jari. Yang bermaksud, segala yang kita ingin tahu boleh dicari dengan hanya melayari internet. Tambahan lagi, teknologi memperkenalkan pelbagai bentuk aktiviti yang boleh menjana keuangan. Sebagai contoh, permainan online game telah menjadi fenomena pada masa kini, di mana kebanyakan kanak-kanak dan orang dewasa ralit bermain online game. Seperti kita tahu, online game sudah diiktiraf dan sudah menjadi satu sukan yang dipertandingkan di Sukan C yang sudah membawa nama Malaysia ke taraf yang lebih tinggi. Melalui ini, dapat kita lihat bahawa online game dapat menjana pendapatan sekiranya seseorang itu betul-betul mahir dalam permainan tersebut. Namun yang demikian, teknologi juga membawa kepada kesan negatif, terutama sekali kepada golongan kanak-kanak apabila mereka terlalu radit menggunakan teknologi sehingga tidak keluar bergaul dengan dan bercakap dengan orang sekeliling secara bersemuka. Perkara ini boleh membawa kepada speech delay kepada kanak-kanak yang sedang membesar oleh kerana terlalu kerap dengan teknologi dan tiada aktiviti komunikasi dengan keluarga. Kesan negatif tidak bergaul dengan orang luar juga boleh terjadi kepada orang dewasa apabila mereka terlalu bergantung kepada teknologi sehingga tidak mahu bergaul dengan masyarakat luar. Tidak salah ingin bergaul hanya di laman sosial. Namun begitu, komunikasi di antara dua pihak secara berdepan merupakan perkara yang lebih baik dan efektif berbanding hanya menggunakan teknologi. Selain itu, teknologi mengajar kanak-kanak dengan dunia online game. Perkara negatif yang dapat kita lihat dari online game adalah mereka sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan ketika bermain online game tersebut. Perkara ini boleh mendatangkan pergaduhan di antara dua belah pihak dan boleh menjadi permusuhan. Perkara begini perlu dipantau oleh ibu bapa oleh kerana online game di mana boleh membawa kebaikan, ianya juga boleh membawa kepada keburukan kepada kanak-kanak masa kini. Akhir sekali, dapat kita simpulkan bahawa teknologi memberikan kita impak dari pelbagai sudut positif maupun negatif. Tuntasnya, kita sendiri yang harus bijak menggunakan teknologi dengan bijak membahagikan masa di antara penggunaan teknologi dan dunia realiti. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih.